pada tanggal 7 Oktober 1985, pengalihan aliran sungai dimulai. Hal ini adalah sangat menguntungkan karena tepat sebelum musim penghujan mulai. Upacara pengalihan aliran sungai diadakan untuk menandai tahap baru dalam proyek besar ini dihadiri oleh Direktur Utama PLN Insinyur Sarjono. Direktur Utama sendiri yang memberi tanda dimulainya pengalihan aliran sungai. Batu yang diurukkan ke arah sungai dari kedua tepi mulai mengisi sungai yang semakin menyempit. Tak lama kemudian kedua sisi sungai bertemu dan menyambung. Sungai Citarum kini mengalir melalui aliran barunya, yaitu melalui terowongan pengelak. Dengan telah diselesaikannya pengalihan aliran sungai pada hari ini, maka pekerjaan pembangunan bendungan secara besar-besaran sudah dapat dimulai.